Dalam rangka mensukseskan ujian nasional tahun 2018, SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta mengadakan tryout akbar yang diikuti oleh siswa-siswi SD sekota Yogyakarta. Acara tersebut diselenggarakan pada Minggu 25 Februari 2018 bertempat di Kampus 1 dan 2 SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang bertempat di Jalan Kapten Pierre Tendean nomor 19 Yogyakarta. Pada hari ini, hari Minggu 25 Februari, ini kami mengadakan gelar tryout akbar sekaligus gelar seni, karya siswa, dan berbagai hiburan door prize. Di samping itu, dengan kesempatan adanya tryout, anak-anak tryout, kami mengadakan juga satu parenting, juga dilanjutkan dengan penjelasan pemaparan tentang PPDB donasi. Kami mengundang Bapak Rohmat MPD, beliau adalah dari Dinas Pendidikan Kota, sekaligus beliau itu Majelis Didasmen PDM Kota Yogyakarta. Peserta sangat antusias dengan diadakannya tryout di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Terbukti dengan banyaknya peserta yang mencapai 1.059 siswa. Dalam kegiatan ini, siswa-siswi mengerjakan 3 mata pelajaran, di antaranya Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia. Mereka sangat serius dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Alhamdulillah, pada minggu ini juga kami membuka penerimaan peserta didik baru. Silakan masyarakat yang masih bingung kemana sekolah, inilah pilihan kita. Di samping tryout, diadakan pula kegiatan parenting. Wali murid yang ikut serta juga diperkenalkan lebih jauh tentang SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta berkaitan tentang lingkungan sekolah, visi misi, dan program unggulan sekolah. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB oleh perwakilan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Selain tryout, dalam kegiatan tersebut dimeriahkan dengan adanya bazar yang menampilkan beberapa stan kuliner seperti sosis bakar, sempolan, stik kentang, kebab, dan aneka kuliner lainnya. Kita memberikan satu pelayanan kepada masyarakat, ini kita akan memiliki siswa yang lebih bagus, insya Allah mutu pendidikan akan lebih bagus pula. Guna memeriahkan acara, digelar pula pentas seni yang menampilkan tari daerah, hafalan Asmaul Husna, solo vokal, dan sekolah, dan lain sebagainya. Herianti, Kepala SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta, berharap dengan diadakannya tryout melalui latihan-latihan soal ujian, kedepannya siswa akan memperoleh nilai yang memuaskan. Kang Gustiawan, Puspadanta, melaporkan.